Halo Kanca Gunung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi teman-teman. Rencananya kita akan menuju ke spot Gudeg yang berada di sebelah timur Pantai Sareng. Kita sudah sampai parkiran dan lanjut kita jalan kaki untuk menuju ke spotnya. Perjalanan kaki dari parkiran menuju ke spot ini nggak jauh teman-teman, cuma di sebelah bukit saja dan kurang lebih sekitar 200 meter saja, dan lanjut kita menuju ke spotnya. Turunannya lumayan ekstrim teman-teman, kita harus turun tebing kurang lebih 5 meter untuk mencapai ke titik spotnya. Mantap. Nah sekarang kita sudah sampai di bibir tebingnya. Untuk selanjutnya kita akan mengestafetkan umpan jitu kita yang akan kita bawa menuju ke titik spot yang ada di bawah sana. Inilah suasananya, lumayan ngeri kalau baru pertama kali kesini teman-teman, tapi kalau sudah sering seperti saya dan teman-teman ini, semuanya akan terlihat mudah dan gampang dilaksanakan. Oke, lanjut. Oke, Kanca Gunung. Nah, untuk umpan hari ini kita bawa lumayan banyak ya, karena hari ini tadi di Pantai Baron sangat luar biasa gasingnya dan melimpah, dan akhirnya kita memutuskan untuk spot ini dan membuka spot ini, dan mudah-mudahan hari ini masih ada strike-strike yang sangat luar biasa. Oke, alhamdulillah Kanca Gunung, kita sekarang sudah sampai di titik spotnya ya, dan kita akan istirahat sebentar dan lanjut kita akan ngebom-ngebom dan setting alat yang akan kita gunakan hari ini adalah mancing ikan jatuh. Mantap. Inilah suasana di spot Gudeg dan hari ini kita hanya bertiga. Itu Mas Apep tadi turun mancing dan dapat ya, disusul Mas Mento untuk proses penjangkaran. Ikannya sudah kelihatan teman-teman. Dan di bawah sini ikannya kayak berada di kolam, luar biasa. Lokasi spotnya mantap. Kita baru dua kali kesini, yang pertama dulu kita belum mancing ya, cuma cek spot aja, dan hari ini kita berkesempatan sama Mas dua master, Mas Mento, Mas Apep, untuk mancing. Mantap, kita lanjut dulu teman-teman. Just sambil menunggu penjangkarannya punyanya Mas Apep. Karena itu kebadik ya, nggak kemakan tapi kena badannya, jadi susah jangkarnya, harus ekstra hati-hati. Mantap. Gagal teman-teman, gagal ya, karena memang sangat susah kalau misal kena badannya itu, ikan sangat agresif sekali. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Hari ini kita nggak bawa alat rekaman atau body grip, dan nanti kita hanya bisa menampilkan beberapa potong video aja dan akumulasinya. Mantap teman-teman. Just. Oke, Kanca Gunung, mantap Mas Apep ya. Dari bawah kemakan lagi itu. Just. Karena ikannya masuk ke dalam kali teman-teman. Ini kan ada sungai bawah tanah yang bermuara di spot ini. Jadi tadi ikannya banyak sekali, gerombolannya tadi masuk ke dalam kali itu. Kemudian Mas Sapep punya inisiatif untuk mencoba mancing dari bawah sana. Mantap. Oke, Kanca Gunung, kita bom lagi ya. Ini gasingnya sudah mati ya, banyak yang layu supaya dekat.
Walah, gagal lagi teman-teman. Jurung, kita ikut coba ya mancing di bawah sini. Tadi posisi kita berada di atas sana. Tadi sini yang posisi Mas Apel waktu penjangkaran waktu hukap dengan ikan di situ. Dan ini posisi kita berada persis di bawah tebing. Dan ikannya tuh banyak di sini. Kita mau ngebom-bom dan mudah-mudahan ada strike. Mas Apel mencoba dari sebalik ini, dari sebalik pandan. Mantap. Sungainya pas persis berada di bawah pandan-pandan ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, makan lagi Mas Abel. Mantap. Kita masih berusaha ya sama Mas Mentol. Pas di muaranya ini. Tempuran antara air asin dan air murni, air tidak asin atau air tawar. Tuh ikannya, lihat ah, mantap. Wes beb. Wes. Sudah 3 kali ini Mas Apep, kalau yang ini makan sempurna ya. Mantap. Oke, masuk ke proses penjangkaran. Joss. Alhamdulillah Kanjeng Gunung naik ya. Ini posisi masih di bawah. Joss. Ngapunten sekali karena enggak bisa melihatkan proses hook up tarik-tarikan dengan ikan karena hari ini kita kelupaan bawa body apa namanya itu, body strip apa body grip apa ngono kae lah. Kita kelupaan jadi ya terpaksa hanya seperti ini teman-teman. Oke, gelombang sekarang menunjukkan air mulai surut. Jadi lumayan kocak ini. Mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang lanjut giliran Mas Mento ya. Joss. Kita baru selesai mau mempreparekan jangkar. Ini Mas Mento sudah mantap. Ikannya kecil-kecil tapi cabai rawit. Tenaganya luar biasa. Lokasinya batu cadas saya gitu teman-teman. Oke, kita penjangkaran dulu ya. Semua orang anggut tripod tawa itu.
Mantap. Sore-sore Mas Safik melakukan penutupan ini. Sepertinya penutupan ini. Lanjut penjangkaran nih. Mantap, naik. Jos. Sempurna aja jangkarnya. Ya, moga untuk uji. Kita kayak baik ya, boleh sama. Mantap. Wah, di bawah tebing. Wes, yuk, giliran. Oke, Kanjeng Gunung, mancing hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Dengan perolehan hari ini naik gato 6 ekor. Kemudian ada tambahan 1 ikan madem. Yang satu masih hidup, belum lama naik, mantap. Oke, berjalan pulang ya. Tetap. Wes, yuk.